Entah apa yang difikirkan oleh seorang wanita sebaik sahaja melihat warga emas berniaga minuman di tepi jalan. Mungkin untuk meneruskan kelangsungan hidup hingga membuatkan warga emas ini kelihatan gigih mencari rezeki, tambahan pula minuman yang dijualnya adalah sangat murah dan berbaloi. Tersentuh hati melihat kegigihan si peniaga, akhirnya wanita ini mula merakam video dan dimuat naik ke media sosial, hinggalah perniagaan warga emas ini mula viral. Dengan usaha dan niat yang baik dari wanita ini untuk membantu, akhirnya berlakulah sesuatu yang di luar jangkaan. Alhamdulillah, tadi kan saya pergi kedai pakcik tu tau. Pakcik tu dia tak tahu yang saya yang viral kan. And then saya tanya dia, macam mana pakcik? Peniaga okey? And then pakcik tu cakap, Alhamdulillah, dia macam appreciate. Dia macam seronok sangat-sangat. Dengan nada dia cerita tu, dia cakap dengan saya. Dia cakap, viral kan dik? Tengok tak video yang viral tu? Dia cakap ada dua video viral. Dia tanya saya, awak tengok tak yang dua-dua tu? Saya cakap saya tengok. Lepas tu saya kalih kat kawan saya. Saya tanya kawan saya, weh pakcik ni tanya, tengok tak video yang viral? Sebab saya tak boleh nak jawab. Saya macam hang sebab kita yang buat video tu. Jadi saya macam, weh aku nak jawab apa ni? Lepas tu pakcik tu cerita, satu video tu budak T-Life yang bagi viral, satu lagi akak spek mata. Lepas tu pakcik tu cerita lagi, dia kata sale dia hari Ahad 30 bungkus plastik bag ais batu yang besar tu, yang harga RM3.50 tu. Dia kata kedai dia viral hari Khamis. And then dia terkejut yang hari Jumaat tu kedai dia ramai gila orang beratur. Macam tiba lah, macam tiba-tiba. Saya time tu saya macam berderau tau. Macam Alhamdulillah ya Allah, rezeki pakcik tu kan. Saya tanya juga, hari ni okey ke? Dia cakap hari ni pun okey, ramai. Waktu dia kata yang T-Life tu, saya mengaku, saya cakap saya lah yang T-Life tu. Korang tahu tak pakcik tu buat apa? Pakcik tu dia bersungguh-sungguh cakap terima kasih dekat saya dengan nada yang betul-betul appreciate. Lepas tu dia tak habis-habis doakan saya tau. And then takpelah, saya pun macam Alhamdulillah lah dia orang doakan saya. Terima kasih sangat-sangat, saya appreciate. Lepas tu, saya nak bayar. Saya beli air kopi ais. Saya nak bayar. Saya bagi 100 kat pakcik tu. Dia pulangkan balik dekat saya 100 juga. Dia kata dia belanja saya. Lepas tu, pakcik tu kata, kalau hari-hari saya datang kedai dia, dia bagi free. Kalau nak bayar juga, pakai helmet, tutup visor, suar duit. Sampai macam tu sekali. Tapi lepas ni, saya memang bayar je lah. Saya takkan ambil free. Korang yang mana duduk dekat-dekat tu, korang siapa lah dia? Sebab tadi saya tengok, ya Allah, happy ni muka pakcik tu. Ya jauh dia tanya. Ya Allah!